Bro, sebentar ya, saya tinggal dulu. Selamat kerja. Pokoknya, Om Babe nggak usah khawatir. Ada Semprul di sini, semuanya pasti beres. Asal Om Babe tahu, sebagai pemilik Semprul Palu Gada, saya sudah berkecimpung di seluruh dunia dan akhirat. Selamat bekerja ya. Terima kasih Om Babe. Satu, dua, tiga. Sekarang, dengar-dengar. Habisin, sikat semua barang-barang menarga di sini. Jangan sampai ada yang bersisa. Maksud gua, kalau emang gua sama Hilma nggak jodoh, nggak apa-apa dah. Gua ngeberelis kali ya. Taruh. Enak aja lu ngomong. Yang pertama kali ngeliat si Alis siapa? Gua. Lu kalau gua nggak panggil, Andika, lu kagak ketemu dia. Abang mau servis AC? Kayak gile lu. Gua kemarin mau minta ganti rugi sama kalian. Ya apaan? Orang kalian sudah bikin AC saya jadi rusak. Udah begitu, kalian pakai nyolong barang-barang berharga di rumah saya lagi. Ini ada apa nih? Ada apa? Si Semprul itu ngirim anak buahnya yang kagak bener, Pak. Udah begitu pakai nyolong barang-barang berharga di rumah saya. AC-nya jadi pada rusak semua. Ada 4 orang. Yang satu selalu menyebutkan dirinya dengan sebutan Beta. Beta? Wah, hey. Lagi pada si Muklif, kita bantuin ya. Ya, kan sesama muslim harus saling membantu. Gak usah. Tumben inget sama kita, bukannya kalian lagi sibuk ngejar-ngejar Elis ya? Ah, cemburu ya, kamu ya. Ngapain juga cemburu sama lo? Elis! Yungan, Tuh kan, bener kan kata aku? Ya Allah, mereka tuh kenapa sih gak pernah bisa berubah? Maaf Umi, Abi, Om, Tante, Jian gak bisa menerima lamaran ini. Nyong juga lagi mikir. Terus kamu mau pilih siapa? Umi, jodoh itu di tangan Allah. Jadi biar Allah yang memilihkan jodoh untuk Jian. Apa kamu gak lihat? Kita ini lagi sholat, lagi zikir. Ya, then I see I have eyes. You gotta know something, that realize something, that I'm bored here, that bored. Okay? Bosan. Stop. Guys, look, it's a bar. Waduh. Aduh, dosa ini. Berarti apa, Anis? Gerimis bubar, bukan? Ora, lu. Bar. Joget-joget. Pakai Semprul. Let's go. Mereka mau bule. Dik. Oh. Dik. Ini pasti pada mau mabok nih. Jihan, Hilma, sama Robiana mesti tahu nih mereka pada ngapain. Aku fotoin. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Ustaz, ini terima sumbangannya ya. Saya juga, Ustaz. Ini, Ustaz, saya juga mau kasih sumbangan, Ustaz. Alhamdulillah. Wah, terima kasih banyak nih sumbangannya nih. Mudah-mudahan sumbangan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi Pak Ustaz, ya. Kita mau sekalian minta doain, besok ada taruhan bola, Pak Ustaz, supaya kita menang banyak. Betul tuh, Pak Ustaz. Sama, saya juga, Pak Ustaz. Doain supaya pacar saya ninggalin istrinya dan nikahin saya, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kalau kalian niatnya menyumbang untuk berharap doa-doa yang aneh itu dikabulkan, saya kira kita harus menyumbang untuk berdoa kepada Allah supaya mendapat ridho Allah. Tapi kalau yang seperti ini doanya diminta dikabulkan, itu yang dapat justru murka Allah. Ya elah Pak Ustadz, gua sosok nasihatin kita dah. Anak Pak Ustadz aja belum bisa dididik. Saya nggak bisa terima. Ambil. Nih, lu bayangin aja. Masa gua ngeliat cewek bule masuk ke bar sama si Semprul? Mau ngapain lagi? Pasti mau mabok. Ini bisa jadi barang bukti nih. Astagfirullahaladzim. Ini kan Elis, anaknya Pak Ustadz Khosim. Gua nggak peduli. Pokoknya nih, kita mesti laporin sama Jihan, Robiana, sama Hilma. Biar mereka tuh tahu Semprul sebenarnya siapa. Setuju! Dia main dong. Lo hapus ya? Wah. Vin, kalau kita menghadapi cinta seseorang, bukan begitu caranya. Allah gak suka. Tapi gak lo hapus juga. Lo sekarang udah ngebelain Semprul. Siapa tahu ya Semprul sana itu bukan buat mabok.
tadi buat lindungin Elis. So tau lu. Jangan lu bawa pulang, cewek. Wah, Beta. Beta, kebetulan. Kebetulan ketemu sama lu di sini, ya. Gua mau bikin perhitungan sama lu. Enak aja udah bikin nama kita jelek lu. Iya bener. Lu pakai ngaku-ngaku karyawan servis AC padahal niatnya mau maling lu, dasar lu. Rusak image kita tau gak? Wah, Dik, hajar aja yang begini. Ayo, ayo, ayo. Akhirnya ketemu juga. Titip dulu. Gua lu cari masalah lu sama gua lu. Lu udah hancurin image sembro, balu gak ada lu. Sini gua. Apa ya? Ayi. Emprol mana? Sini. Sini, Bos. Bener, ya enggak. Bosan nyari masalah lo. Ini gue pecek yang paling kecil. Gue comot mukanya. Ya elah. Mau apa lo? Stop. Dia bikin apa kita jelek? Kata Pak Ustad, istighfar, jangan ribut, biarin aja, biar Allah yang balas. Jangan ya. Gua camat. Guys, stop. Let's just cheers. Will you? Udah jangan minum lagi dosa. Kapan lagi? Ayo kita tes. Diharang. Harus mau. Minum terus Dika, minum. Enak, happy ending. Buyang. Nah, tambah lagi ya, Bos. Rasanya gimana? Rasanya. Jiga, ayo ucing. Enak. Tambah lagi. Cakep. Enak. Aduh, jurang. I believe I can fly. Enak banget badan, enteng banget. Merasa nih bisa terbang. Sip, tarik. Bis. Besok gua tantangin Aril. Yuk kita terbang tinggi-tinggian. Mana yang lebih tinggi, soang lu apa gua? Jadi berasa punya sayang. Ternyata Kasep datang kalau mau ke Bos. Elis, kalian tuh dari mana pulang pagi-pagi seperti ini? Hah? Ustaz. Habis senang-senang dan. Masya Allah. Kalian itu harus sadar bahwa kesenangan di dunia ini hanya sementara dan menipu. Lebih baik kalian gunakan waktu sehat kalian untuk beramal ketaatan sebelum sakitmu datang. Dan gunakan hidup kamu untuk beramal soleh sebelum kematian menjemputmu. Ustaz ceramah mulu. Nah ini kenapa nih goyang-goyang seperti ini? Ini Andika itu kenapa tuh jalannya sepoyongan seperti itu? Ngaco Pak Ustaz, siapa yang goyang-goyang? Pak Ustaz no yang kanan sama kiri begini-begini. Mau goyang jigo. Kalian mabok? Mabok. Kalau orang mabok mah gak akan ke musala tuh. Kan kita musala tuh. Astagfirullahaladzim. Kalau betul kalian itu tidak mabok, saya mau nanya, kalau sholat subuh itu berapa rakaat? Tuh, berapa sih? Dua. Astagfirullahaladzim. Ini berarti kalian mabok.
Nah, sekarang lebih bagus kalian pulang dulu ya, supaya kalian sehat, karena Allah tidak menerima sholat orang yang mabok. Ustaz, orang mau sholat dilarang-larang. Astagfirullahaladzim. Udah, pulang dulu, sadarkan diri dulu. Ayo. Assalamualaikum. Ya, si bego pakai kencendot mabok lu, Ding. Thank you. Sebaiknya kamu pulang ya, istirahat. Lain kali tidak usah pulang sampai larut malam, apalagi subuh seperti ini ya. Nanti warga berpikir kalau kamu itu perempuan nggak benar. Why are you doing this, Dad? You make everything so complicated. Why? What do you care? You never think of me. You never even bother to look for me. So why now? After mom died, now you're trying to be a good father for me? Is that it? You're supposed to make me happy. That I'm sad, you're supposed to make me happy. To make up for being absent for the last 20 years of my life, Dad. 20 years of my life. Dengarin Daddy dulu. Daddy itu... You know what? That's... I can't take it anymore. I'm so sorry. But I hate you so much. I hate you so much. Tak mematuhi kewajiban dan mengabaikan... Hey! Bullshit! Lu terbangnya ngebut amat. Geli. Tungguan atuh, oi. Ya elah. Keduang. Istirahat dulu, pegel. Ya buruan nih, mual nih gua nih. Nyender, bro. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mau pada kemana ini tuh menita nginas? Ya sholat subuh lah. Kalian sendiri bertiga dari mana? Pasti pulang mabok ya? Kenapa sih semua orang bilangnya kita pada mabok? Orang kita sehat walafiat begini. Bapak ngantuk nih. Iya, kalau mau pergi teh, cik atau minum kopi dulu, biar pres. Lagi ya, lu kalau mau pada sholat, jangan di musola dah. Mending sholat di rumah aja. Soalnya kalau ngomongin mabok, kayaknya yang mabok Ustaz Qosim. Soalnya tadi kita ke musola, kita mau sholat subuh nih. Malah disuruh-suruhin. Terus dia nyangkain kita mabuk. Ya kita bilang aja sih, itu kali yang mabuk. Yaudah pak, kalau gitu semprul aja diusir pak Ustadz, apalagi kita. Ya pak, yaudah deh, ayo kita pulang aja yuk. Kita pulang. Dah. Ening. Lanjut bro. Yuk. Gendong atuh. Des. Ayo. Ayo. Buset. Bocor! Beda pujian hati, bule beautiful, bule cantik. Bu, ini Gading kenapa belum balik? Bu jam segini, bentar lagi subuh. Dia malah ngorok bayi, anaknya belum pada pulang. Bang, bangun, bang! Aduh, sakit Fatimah! Ya bangun! Anaknya belum pada balik juga, tidur aja. Anak-anak itu sudah pada besar, sudah bisa pulang sendiri lah mereka itu. Apa yang kurisaukan sih? Awas ya bang, besok-besok bulu hidung abang ayo cabutin semuanya. Aku besok bulu hidungku sudah aku cukur semuanya, tak ada bulu hidung ya. Tidur aja. Diturutin tak jatuh lagi apa? Oya, tak diturutin tak aku mandi bapak. Jadi bapak lo botak, bapak lo botak. Oya, aduh. Gini ya.
disiram. Disiram lo semua. Apalagi ini, udah ribut-ribut kayak begini, aduh, pagi-pagi buta, ah. Makan dia mah pada ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, Allahu Akbar. Kalian ingat gak, kalau mabok itu dosa, itu larangan Allah. Kuteng lu. Ini mah pasti ada apa-apanya. Sebandel-bandelnya mereka, kagak pernah bang, mereka kayak begini bang. Baik kalau begitu, kalian aku hukum. Berdiri, angkat satu kaki di sini. Syukur. Ayo lakukan. Angkat buruan. Gewer kuping temennya. Kenapa ngetis? Puas lu. Astagfirullahaladzim, Robi. Kok mereka jadi kayak gini ya? Rindu hatiku tiada tertahan ketemu bule seorang. Hai, beda pujian hati. Bule beautiful, bule cantik. Hah? Adodoh. Hei, aduh. Lihat nih, matahari sunai masih tidur terus. Orang tua bilang kalau tidur bangun siang itu keburu dipatok atau orang punya rezeki. Ayo bangun, wake up dong. Mande-mande, rapi amat sih bos. Hei, bagaimana? Beta punya penampilan, ha? Keren gak? Lewat rapi bos. Iya, kepribet sih. Rajin banget sih bos, pagi-pagi. Ih, ngantuk ah. Bos Beta, memangnya di pagi ini kita mau ngerampok di mana sih? Dengar ya, ini kata orang bukan rampok sembarang rampok. Bukan rampok duit, bukan. Tapi sekarang ini, Beta mau merampok hati idaman Beta. Cewek bule, my beautiful lady. Sorry ya. Beta terlalu semangat, sorry ya. Bos, itu parfum apa obat nyamuk? Sengit benar baunya. Komentar terus, Mboyo sekali-sekali kamu orang tuh dukung Beta dong. Kan kalau Beta punya wanita cantik, bule, kamu juga yang bangga, ya kan? pasukan, dengar ya. Itu Beta punya beautiful lady, semua kemari, semua lewat. Kamu orang punya tugas, todong dia, rampok dia, tapi pura-pura. Kepriben sih bos, kok pura-pura sih? Ih, bete. Tadi kan Beta bilang, ini bukan rampok sembarang rampok, ini rampok pujian hati, ya. Nah, nanti Beta akan nongol, Beta nongol diem-diem, teng. Beta datang, Beta akan belain itu di TV lagi, seolah-olah Beta yang jadi pahlawan. Begitu. Walah, bos Beta, lang bilang dong dari kemarin, teh ya. Kira-kira begitu ya. I understand lah, bos. Udah ya, sekarang kita atur skenario, Beta ngumpet, ya. Jangan sampai beneran, pura-pura, ya. Yep, my yes. Beauty Villani, I'm coming, I love you. Semoga berhasil. Gimana nih? Ternyata, kalau itu cantik.
Hai cantik, how are you? Mau apa? Rayu kamu dong. Kalau saya sih tidak mau apa-apa. Saya mau lecture. Don't touch me. Aduh, mudah-mudahan itu bule cantik, my beautiful lady, jadian sama saya. Beta janji, beta sumpah, kalau dia sayang sama saya, tidak akan jadi perampok lagi. Beneran, nggak mau jadi perampok lagi. Rampok aja deh, emang rampoknya dikit. Aduh, hancur. Aduh, anak buah tiga jengkal yang bisa diandalkan, hancur semua. Aduh. Unde mande. Itu cewek cantik banget ya. Lapan huruf, babak belur. Woi, aduh, bagaimana sih ya? Juga doa buat Neng Robiannya. Ya kan lu ngomong sendiri, Allah juga denger. Alika aja lah, Tis malu. Tapi ini beritanya penting, kamu mesti tahu. Aku ngeliat Gading masuk ke dalam bar sama cewek bule. Eh, ada ongkos gak? Boro-boro. Buat naik taksi. Naik taksi? Lah. Adika, Agading, Antis. Bangun. Ayo bangun. Eh, Ilma. Ya Allah. Ya Allah, Jin. Tiduran di sini kita. Kalian tuh semalam mabuk. Hah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ilma, yuk berangkat. Eh, pada ngapain lu? Habis pada mabuk lu ya? Mukanya pada kayak orang teler kayak gitu. Enggak, kita... Oh, berarti si Kevin bener nih semalam ngomong apa nih? Kevin bener kenapa? Lo yang bilang deh. Ya, Kevin semalam liat mereka ke bar sama Elis. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi kalian ke bar sama Elis? Eh, ngaco banget ya. Kok kalian malah ngajak anaknya Pak Ustadz ke bar sih? Udah. Gak usah ngejelasin apa-apa ya. Semua kejadian ini tuh udah jelas. Ya udah. Sekarang kita berangkat aja. Assalamualaikum. Ya Allah. Belum juga ngomong. Ngambek kan? Sobat lu. Alhamdulillah nih, jam belum tahu nih. Mau mandi udah. Mana? Sebelum ditau dari Kevin, gue harus jelasin. Mandi dulu. Enak. Ini Robi juga ngambek tuh. Jihan! Astagfirullahaladzim, pergi Kevin. Aku punya berita buat kamu. Kamu tuh orang Islam bukan sih? Ucapin salam dulu. Oh iya. Assalamualaikum Jihan. Waalaikumsalam. Tapi ini beritanya penting. Kamu mesti tahu. Aku ngeliat Gading masuk ke dalam bar sama cewek bule. Mau ngapain coba? Kamu tuh jangan fitnah orang gitu. Aduh, Jihan, aku tuh beneran nih ya. Kalau kemarin nggak dihapus Fahri, ada bukti fotonya. Sayang aja udah dihapus sama dia. Mau aku tanyain? Kalau nggak percaya, aku teleponin ya. Assalamualaikum, Vin. Hei, kemarin kan bener ya? Di handphone gua ada foto si Semprul masuk ke dalam bar sama cewek bule kan? Lo nggak yang hapus kan? Iya, kan emang gua udah hapus. Kenapa, Vin? Nah, Jihan nggak percaya masa? Nih, kalau nggak percaya, lo ngomong langsung. Ya, Ma. Kamu aja nih ngomong. Ini Jihan. Assalamualaikum, Jihan. Halo, Ilma. Emangnya benar ya kata Kevin? Semalam itu Andika sama Gading pergi ke bar sama Alis. Iya. Andika, Agading sama Antis pulang dalam keadaan mabuk. Beneran kan? Aku gak bohong. Udah deh, makanya kamu tuh lupain aja Semprul. Mereka tuh pengangguran, masa depannya suram. Masa tukang mabok? Mending sama aku. Gak doyan pesta-pesta, gak doyan narkoba, gak suka minum.
Anak baik-baik. Udah, kamu diem aja ya. Nggak usah berisik. Nggak usah. Hilma, kenapa kamu jujur sama Jihan? Kamu nggak takut hubungan Jihan sama Gadi retak? Sepahit apapun kebenaran, Jihan emang tetap harus tahu. Semua yang terjadi atas kehendakmu. Elis, Daddy boleh duduk dekat kamu. I thought, saya pikir rumah Daddy itu di musola, right? Itu rumah Allah. Kamu kelihatannya murung sekali. Dad, saya tidak betah di sini, Dad. Saya mau pulang ke LA. Please. Ya udah balikin aja deh, Pak Ustadz. Bener kalau Elis kayaknya nggak cocok tinggal di sini. Iya. Buktinya, begitu Elis datang, hubungan kita makin runyam sama cewek-cewek. Saya jadi gagal deketin Neng Robiana gara-gara Elis. Gagal itu biasa. Yang penting kalian tetap berusaha. Saya itu juga pernah gagal membina rumah tangga, membina keluarga, menelantarkan Elis. Tapi sekarang saya nggak mau gagal lagi. Saya akan mendidik Elis menjadi wanita muslimah. Itu pesan mamanya. What? Dan you can do that, nggak bisa dong. This is me. Saya nggak mau jadi wanita muslimah. No, God. Pak Ustadz, maaf ganggu ya. Mau nanya dikit. Semalam kita habis minum minuman keras, Pak Ustadz. Terus sekarang kita takut kena azab Allah. Ya, Pak Ustadz. Gimana ya, Pak Ustadz? Nggak apa-apa nih. Asal kalian tetap mau bertobat kepada Allah, minta ampun sama Allah. Allah itu maha pemaaf. Yang penting kalian jangan ulangi lagi itu. Sekarang sholat taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, maafkan kesalahan kami, ya Allah. Amin, ya Allah. Kami mengaku khilaf, ya Allah. Amin. Kami telah meminum minuman keras di mana itu haram, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin. Sesungguhnya, kami adalah orang-orang yang merugi. Amin, ya Allah. Kami adalah orang-orang yang telah melanggar aturanmu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Amin. Dan satu lagi, ya Allah. Tolong buat Hilma jangan salah paham sama saya, ya Allah. Amin, ya Allah. Juga doa buat Neng Robian, ya. Kan ngomong sendiri Allah juga dengar. Tadi kak aja lah, Titis malu. Ya udah. Titis juga nitip, ya Allah. Amin, ya Allah. Biar Robiana juga gak salah paham. Amin, ya Allah, amin. Semoga kita bisa kembali ke jalanmu yang benar, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin, amin. Bos, mana tuh janjinya? Katanya teh mau jadi nulis artis. Shhh, please. Iya. Yeah. Iya, yeah, iya. Yeah. Bawel banget lo. Mom. Lilis, pembantu gue. Lo jadiin ekstra sih. Jadi apaan kayak gitu? Jadi siap pesen aja ya, Neng, ya. Beneran? Iya, pokoknya ikut aja, ya. Makasih ya, bos. Ayo. Si Lilis tadi kenapa? Hah? Lilis. Gak apa-apa tadi curhat doang dia. Kangen sama si Entis, pacarnya. Kenapa gue jadi mikirin Entis ya? Oke, take lagi yuk. Ya elah, Mong. Gue baru duduk. Ya, dikit doang, Kak. Adegan telepon doang, setnya udah oke. Tuh, udah ditungguin. Semangat! Cepetan, abis ini makan. Yuk.
siapin makanannya. Iya. Yo, yo. Sekali nih bengkel. Itu pada kurang bokin. Sabar kali, Bang. Yeah. Namanya juga usaha. Sampai kapan aku bersabar, Bang? Makanya datang pelanggan ini. Dodo! Ngapain lo sini? Bang, tarik. Lu emang terlalu ya lu. Menutup rezeki orang gue ini. Dengar ya. Selama gue kakak boleh masuk bengkel lo, semua pasukan gue, semua anak buah gue di Jakarta Raya ini, kakak boleh masuk sini. Udah sih bang. Cabut aja ngapa tuntutan Rojali dilarang masuk. Timbang kita kagak ada pemasukan, manyun. Haram aku hukumnya kalau mencabut larangan itu. Lebih baik aku tamakan daripada darahku mendidih untuk menunjuk dia. Jadi ceritanya panas. Suhunya di sini panas. Tenang aja lo, ntar gue siram lo pakai kuah bakso. Burungnya. Bang. Demen banget berantem, heran. Habis mau digurain terus. Abang aja buruan. Ngapain lagi kamu di sini, Lis? Ya, kapok saya jalan-jalan sama kamu mah. Guys, I'm so sorry. I know that you guys are mad at me right now, but I'll make it up to you guys. Akan ngomong sama cewek-cewek. Explain kalian mabuk. Gimana nelfon ke cewek-cewek, jelasin ke mereka masalah minuman itu. Terus? Tahu. Apalagi. Terus? I have my dad's phone. So I'm gonna text them. Can I have their numbers? Nomor telepon. Wah. Nanti semua gak ngerti masalah handphone, Kang. Maksud lu? Itu tadi handphonenya mati, Kang. Dead apa itu? Bukan handphonenya mati. Tadi ini handphone bapaknya dead phone, dead daddy. Berarti bapaknya mati ya tuh. Ya, maksud dia mau pakai handphone bapaknya. Oh. Nih handphonenya Ustadz Qosim mau buat SMS tuh cewek-cewek, mau dikumpulin. Kan dikiranya tuh cewek-cewek yang SMS Ustadz Qosim gono. Oh, gitu ngomong dari tadi jadi jelas. Ya kan dia ngomong cuman pakai bahasa Inggris. Ah, lu enggak ngerti. Tis capek ngomong sama lu. So, jelas. Can I have their number? 081-555-762-88. It's Hilmas, no? Ya. Kang, nomor Neng Robi ada? Kan Neng Hilma temennya Neng Robi atuh. Pasti Akang punya atuh. Ya kan gua gak bawa handphone. Mana gua apa? Ngapain lagian gua ngapalin nomor Robiana? Ih, kumaha tuh? Ya handphonenya kan digading, gua gak tahu. Ya udah Kang, kalau gitu mah. Main nyosor aja lu. Kan mau pamit. Mau pamit kemana? Ya mau shooting atuh Kang. Shooting? Si Akang mah maksudnya mau ke lokasi shooting. Mau nyusulin Robiana? Mau ngasih tahu tentang ini. Ya, udah Kang. Ada ongkos gak? Boro-boro. Buat naik taksi. Taksi? Lah, maunya 2.000. Baru masuk juga udah diusir lagi atuh Kang. Balik sih Akang. Udah. Dah. Bye. Hilma, kok kamu kayaknya sedih ya? Bukannya kamu lagi banyak orderan. Kok kamu bisa tahu? Astagfirullahaladzim, kelepasan. Jangan sampai Hilma tahu kalau itu saya yang pesen. Enggak, saya nembak aja. Dari siapa? Pak Ustadz Qosim ngajakin aku ketemuan siang ini. Tapi tumben banget ngajak ketemuannya di taman bukannya di musola. Yaudah yuk, saya antar. Yuk. Kok malah pada berantem di sini sih? Ini soalnya. Liz, kamu beneran mancarin Entis itu cuma gara-gara kamu pengen dapat peran aja? Jahat banget sih. Kalau boleh jujur sih sebenarnya SMS bukan Pak Ustadz. SMS Elis, tapi sengaja pakai handphone Pak Ustad.
Pak sutradara, tadi gimana acting Lilis? Bagus kan? Bagus. Mana tuh Lilis teh mau lihat? Coba pelatih. Ya lo tunggu situ aja sebentar lagi gue ke situ ya. Tempat sama jam sama kayak kemarin kan? Ih kok maha ya deh cuma kakinya doang. Lilis tau udah dandan cantik-cantik nih bapak. Itu Sintis tuh. Ih sana. Ntar dulu bos Kasep ini Lilis tau udah dandan cantik. Iya. Ntar gue mintain peran lagi. Biar lo kelihatan full satu badan. Bener ya? Iya. Udah. Capek gak? Antis teh kemana wae? Lilis kangen. Apa sih Lilis? Ini apaan? Lu godain cewek gue? Siapa yang godain? Ya lu tadi deket-deket cewek gue ngapain? Kang udah, Kang teh jangan berantem. Gue gak suka aja nih kayak gini. Kang, Lilis teh cuma disuruh sama bos Kasep biar Lilis jadi artis. Kamu, Lilis, tega pisan Lilis ya. Beberapa kali nyakitin Akang. Udah. Neng Robi, kumah ya teh. Kok malah pada berantem di sini sih? Ini soalnya. Lis, kamu beneran mancarin Entis itu cuma gara-gara kamu pengen dapat peran aja? Jahat banget sih. Iya, Lilis teh cuma disuruh. Tuh, Neng Robi, lihat kan, Entis dipermainkan sama Lilis. Terus sekarang galau. Kalau galau mabuk lagi aja sana. Neng Robi. Katanya nyuruh nunggu di taman. Sabar, mungkin sebentar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kalian sih yang kesini, Pak Ustadz Qosimnya mana? Kalau boleh jujur sih sebenarnya yang SMS bukan Pak Ustadz. Yang SMS Elis. Tapi sengaja pakai handphone Pak Ustadz. Kalau nggak gitu kan kamu nggak datang. Buat apa? Buat jelasin semuanya sama kamu, biar masalahnya clear. Andika, Gading, Entis, datang ke bar untuk jagain saya. Mereka dibuat mabuk sama orang-orang. Mereka gak salah. Tuh kan, bener kan yang aku bilang? Sekarang udah jelas belum? Iya, ya udah. Sekarang Hilma percaya. Nanti juga coba Hilma jelasin ke Robi sama ke Jihan ya. Ya, jadi gitu kata Elis. Ternyata Andika, Agading sama Antis itu mabok karena disuruh sama orang. Udah gitu mereka juga ada di sana ya karena ngejalanin amanah dari Pak Ustadz. Oh, aku kirain mereka sengaja. Kita jadi salah sangka gini ya? Iya. Alhamdulillah kalau mereka bisa ngerti. Ngapain sih di situ? Kuping aja. Tahu pakai nguping segala. Dan atuh, takut masih pada marah soalnya. Enggak kok, udah sini aja tuh, Bung. Ya, tapi alhamdulillah kalau akhirnya kalian percaya lagi sama kita. Kan kalau gini enak, nggak salah paham. Permisi. Iya. Oh iya. Makasih, Mbak. Iya. Mau buat apa itu? Oh ini, kan sekarang pesanan jilbab Hilma udah lumayan agak banyak. Alhamdulillah. Wah, kalau udah mulai laku sih, mendingan bikin pengajian aja sekalian syukuran. Wah, bener tuh. Biar berkah. Tambah rezeki. Oh iya benar. Iya boleh tuh. Kebetulan kan juga warga di sini kayaknya nggak pernah ngadain pengajian ya. Iya benar. Iya insya Allah ramai pengajian ya. Amin. Why am I so sad to see Andika back again with him? Oh my gosh. You know what? I don't care. I'm gonna have more fun. Seriously, man. Jeez. The...
Oh, wait a second. Dude, I can be a singer here. That is so cool. One second. It means that I can earn some money so I can get back to LA again. Yes! But it has to be a band. Alhamdulillah kalian punya ide untuk bikin pengajian. Itu saya dukung. Ide saya tuh, Pak Ustadz. Lah. Gue yang ngomong juga. Itu kebetulan Entis yang bisikin idenya ke kalian. Kok jadi kalian yang berantem? Udah mau dari manapun idenya, yang penting kan kepake. Iya, yang penting itu sama-sama mengharapkan pahala. Dan yang lebih pentingnya lagi, semoga aja pengajiannya itu berjalan dengan lancar. Amin. Kalau begitu langsung kita umumkan aja ya. Ayo kita ke musola. Ayo. Tapi mohon maaf nih Pak Ustadz, kayaknya kita harus pulang dulu nih. Ganti baju. Oh iya. Yuk. Assalamualaikum. Semuanya, assalamualaikum. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, insyaallah musola kita ini akan mengadakan pengajian. Jadi kepada para jemaah yang ada waktunya, kami persilakan untuk datang ke musola. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada pengajian tuh. Mending aku ke rumah dulu, terus ikut pengajian, biar barokah. Le, besok lo pada datang ya ke kafe gue. Emang ada acara apa? Nah, jadi besok nih gue mau launching kafe baru gue. Sekalian kan gue ngundang orang tua Jihan. Gue mau laporin tuh tentang si Gading mabok-mabokan. Rin, masalah itu kan udah selesai. Dan Sempro itu, mabok itu karena dikerjain sama orang. Cewek-cewek juga udah maafin kok. Ah, gue gak peduli. Pokoknya gue gak terima kalau Jihan lebih milih Gading daripada gue. Gue harus bilang tuh ke bokapnya, judulnya Gading mabok-mabokan. Biar mereka tuh tahu Gading gimana. Assalamualaikum, Hilma. Waalaikumsalam. Gini, kalau misalnya kamu malam ini gak sibuk, kamu bisa datang gak ke pengajian di kampung? Ya, soalnya kita butuh jamaah yang banyak supaya bisa mancing warga di sini juga untuk ikut pengajian. Bisa gak? Oh ya, insya Allah secepatnya saya kesana sekarang. Sekalian sama ngomongin soal orang tua asuh. Assalamualaikum. Di kampung ada pengajian. Yuk, ikut. Duh, males gue ngaji mulu. Gak ada hasilnya. Kecuali kalau habis ngaji, kita langsung bisa dapat Robiana sama Jihan. Baru gue ngaji terus. Iya. Mendingan kita hang out, ngecil-ngecil gitu, ngilangin stres. Yuk. Ayo, kerja di bar. Di bar? Kayaknya gak cocok deh. Lagian, kan mau ada pengajian. Iya bener. Setiap ada sifat di mah, datang lagi orang. Mau apa kau ini? Gue mau nagih sewa cicilan bengkel. Jadi dia suruh, kita cuma pura-pura acting doang. Asal jeng-jeng-jeng gitu doang. Gak teru, ketahuan gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tanganku? Gatal-gatal tanganmu, korengan. Cantik-cantik korengan kau ini. Alah, pakai segala pura-pura kagak paham. Mana duit buat beli beras? Tangan aja udah gatal nih pengen pegang duit. Aku tahu itu bengkel sepi. Nanti aja dulu lah. Aku tuh punya uang ini. Nangan lu hepeng aku ini. Apaan tuh? Toh, suara listrik yang mungkin perutnya juga lapar tuh bang. Cakep banget kan ya? Udah mah kagak masak, gak ada beras. Gelap-gelapan pula, pas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, itu udah pulang ya. Kagak usah sok manis, Ding. Ya, bagi duit dong. Duit. Ding, ada duit gak? Kan om tulang yang kerja. Kenapa minta sama kita tuh? Diam lu. Kalau dia punya duit, kagak mungkin ayo minta sama kalian. Maaf, bentar. Dasar tuyul ini ya. Tuyul masih mending bawa duit. Kalian mau pada kemana ini? Mau ke musola
mau nemenin itu tuh kalian bantuin Hilma nyiapin pengajian. Hal, percuma rajin ngaji kalau kagak ada usahanya. Emang tuh duit mau datang dari mana coba? Usahanya. Jangan ngomong gitu, gak bagus itu. Sabarlah, kenapa kamu nih? PLN-nya kagak sabar. Hah, guys, pada mau kemana? Mau ke musola, ada pengajian. Guys, look, lowongan band, sih, kerja. Ayo, kerja di bar. Di bar? Kayaknya nggak cocok deh. Lagian, kan mau ada pengajian. Iya, bener. Guys, please dong, please. I need some money, saya butuh uang. Ya, temenin saya nyanyi ya. Cuma sebentar. Uangnya besar ya. Mau ya. Kang, duit, Eta, duit. Sikat, peluang. Aduh. Elis, mohon maaf nih. Kalau kita urusan-urusan kayak gitu tuh paling nggak bisa. Kalau disuruh nolak. Thank you. Tepat. Iya kan, Nyak juga butuh duit ya kan? Ya, kam, let's go. Ayo lah. Ya, pengajian ntar dulu bisa kali ya. Ya maaf dah. Oke deh, kita kerja dulu. Cepat. Apa pula aku itu bawa plastik lagi? Tak apa, rupanya kau ini. Abang kayak gak tahu aja, biasa bang, daripada kelaperan. Ya tapi jangan terlalu mencolok seperti itulah, yang malukan abang ini. Biar kita miskin, orang lihatnya jangan terlalu miskin lah kita ini. Gak usah pakai nyindir-nyindir deh bang, kalau masih doyan sama makanannya kan juga minta. Tapi gak gitu kali. Rabot! Astagfirullahaladzim nih orang. Tiap ada si Fatimah, datang lagi orang nih. Mau apa kau ini? Gua mau nagih sewa cicilan bengkel. Gua butuh duit nih. Mana duitnya? Jadi kau datang untuk menagih? Ya, apa lagi? Karena aja dulu lah. Nangkau dong ngepeng aku nih. Eh, lo jangan mulai kayak bajai gua lo pinter ngeles. Hah? Pinjam duit bisa, masa bayar kagak bisa? Bayar dong! Eh, gua ngomong apa? Mata bayar. Kau sampai mendelik-lik. Eh, kenapa emangnya? Eh, apa? Tetemper gua ini, eh. Apa? Ayo. Bang, mau ribut. Ayo, sampai sakit. Maju, udah, oh, maju. Udah. Sabar. Masya Allah. Ini kita kan mau mengaji. Masa terus-terusan cekcok berdua ini? Bukan begitu, Pak Ustadz. Ini ayat tagi masa begitu jawabannya? Metak. Eh, ngapa kok? Apa lo? Maju, sudah. Udah. Maju, suruh maju ke rumah. Maju, rumah. Udah, sabar. Bang Jali. Yang paling baik. Loh, mau kamu ini? Paling ganteng. Yang paling kesohor banget di kampung ini. Ayo minta tolong Bang Ye. Nagihnya jangan sekarang. Ya udah deh. Untuk lo Fatimah ya. Lo cuma kesian aja sama Fatimah. Udah cantik. Lakinya jelek kere lagi. Botak lagi palanya. Aku kasihan saya sama kau. Udah. Kenapa? Ngejar si Fatimah tak dapat tempat gue. Sudah. Sini maju. Hah? Mau gue tumbuhin rambutnya? Suruh kemana? Sabar. Mau gue tumbuhin rambutnya? Tahan emosi, sudah sabar. Ayo, kita ngaji dulu deh. Udah. Ayo. Cukup kumis kau. Udah. Ayo. Udah. Ngaji dulu. Udah. Guys, in a minute, the manager akan datang. So, just keep quiet and let me do the talk, okay? Iya. Yeah. Kasih asal. Duitnya banyak aja ya? Ya, sure. Nanti semua dengerin aja lah. Ya, cuma masalahnya kan kita nggak ada yang bisa main alat musik. No, it's okay, trust me. I already have the songs in my phone. So basically, we just gonna have to pretend. Acting pura-pura. Jadi kan? Dia suruh, kita cuma pura-pura acting doang. Asal jeng-jeng-jeng gitu doang. Nggak terlalu ketahuan gimana. Trust me, it will work. Hai. Kamu jadi nyanyi di sini? Yeah, I'm gonna be the singer and I can promise you tempat ini akan awesome, bagus. Lalu mereka ini personil band kamu? Yeah, these are my people. They're good, trust me. What? Good? Yeah. Alice, masa tampilannya seperti ini sih? Oh my god. Guys, saya sedang tidak butuh band religi di sini. Alice, please Alice. No, okay, so listen.
Mereka akan pakai, will wear this, something like this. Robek. Dia nyuruh kita dandanan kayak rocker. Wah, gimana tuh Kang? Emang kita pantas pakai begituan? Lo semua harus bantuin gue buat naroin obat tidur ke minumannya si bule. Gue mau kerjain tuh orang. Itu mah soal kecil. Beta bisa, kata orang mampu, oke? Okay? Anggap saja ini sebagai hukuman. Karena kalian sudah datang ke pengajian, sudah memakai pakaian yang tidak senonoh. Maafin, ngapa sih, Be? Maaf-maafan, itu kan soal hari raya. Ini bukan hari raya. Tadi tuh Jihan percaya sama gue. Pas gue bilang sih Semprul sengaja mabokin si bule, biar bulenya bisa diapa-apain. Bener juga ya, iya kan? Pokoknya udah aman, ada yang mau niat jahat sama kamu. Langsung jelasin. Iya, pokoknya gini deh. Alejandro itu punya niat jahat sama kamu. Dia mau masukin racun di minuman kamu. Wah. Seru banget, tetap rame, semua tetap antusias. Bandung emang luar biasa. Uang setan dia bakal. Ini adalah tontonan atau juga hiburan yang halal membahagiakan dunia akhirat. Buat semuanya yang belum nonton, jangan lupa.